suggest kami dekat mana lagi sate yang kita boleh cari untuk kita explore sama-sama. Anda membantu untuk kita mencari sate terbaik di Malaysia. Hari ini yang terbaik kita dah bawakan kepada anda tadi. Satisfaction. Itu adalah sate tempatan. Tapi ini kita ada sate Madura yang memang unik sebab satenya dimakan dengan kuah kicap. Kuah kicap, eh? Okey, Haziq pernah makan tak sate Madura? Saya pernah makan sate Madura. Pernah. Saya pernah. Tak pernah makan. Jadi, saya tengok macam pelbagai, apa orang kata? Pelbagai, dia punya tepi tu. Dia punya lauk-lauk tepi. Lauk-lauk tepi lah, orang kata. Lauk-lauk tepi tu banyak. Kalau tempatan tadi, kita ada bawang bersama dengan timun dengan nasi impit. Ya, ini macam banyak tak? Kita bersama mereka yang pakar. Ya. Mengenai sate Madura ni, kita bersama dengan Encik Abdullah Yaakob yang merupakan pengusaha sate Madura dekat Selayang. Kedainya bang. Ya. Tapi nak apa yang kita nak bezakan antara sate tempatan dengan sate Madura ni? Selain daripada kuah dia bang. Sate Madura ni kemanisan tu boleh dikata 70% tak ada. Oh, tak manis. Dia tak manis. Perapan dia lain. So, perapan dia macam ni. Ini yang fresh. Kita boleh bakar fresh dan kita boleh perap. Ini yang dah perap. Okey. Ya, itu beza yang pertama. Dah perap ini? Ini dah perap. Oh, dia tak ada terlalu tebal. Tak ada terlalu tebal perapan dia. Okey, jadi kalau bercakap tentang katanya 70% memang tak manis. Tak manis. Adakah dia pedas? Kita boleh buat dia pedas dan kita boleh buat dia tidak pedas. Atau kita nak sederhana pun boleh. Okay, dia boleh adjust. Boleh adjust. Kalau kebiasaannya kan macam daging ayam. Tapi sate Madura ada ke? Mungkin lain yang lain selain daripada daging ayam? Kambing yang popular kambing. Popular kambing. Kambing. Oh, saya pernah makan kambing sate Madura kambing. Dia rasa dia agak kering sikit nak dibandingkan dengan sate tempatan. Dia kering sikit. Baik. Dan dia isi dia lagi tengok kotak-kotak tu. Ada kotak-kotak kat situ. Tapi antara perbezaan dia lagi adalah gu dia. Kalau gu tadi sate tempatan tu gu dia adalah nasi impit, timun dengan bawang merah. Untuk sate Madura ni mah? Sate Madura kita ada nasi impit dengan lontong yang special, lontong daun pisang. Lontong daun pisang kita tunjuk. Ini isterinya. Ini isterinya. Mungkin kita boleh perkenalkan kita ada Kak Siti Khadijah dan juga Fitriah ya, anak saudaranya. Okey. Kalau ikutkan ini, inilah lontongnya tadi ni. Ini lontong khas sate Madura. Kalau lontong ni bagaimana cara dibuat? Berapa lama? Lama macam 4 jam. Oh, 4 jam. 4 jam. Untuk bagi dia lembut. Lembut. Padat. Lepas tu apa tu susah nak busuklah. Berapa lama selalu boleh tahan ni kalau? Boleh 3 hari. 3 hari. 3 hari boleh tahan. Okey. Dan kalau bercakap tentang satenya Haziq, nak tanyalah Cik Abdullah juga. Cara potongan sate ni adakah berbeza atau sama je sebenarnya? Dia agak beza. Semestinya ikut harga lah. Kalau harga kita jual besar, dia akan kita potong besar dan nipis sikit. Dia kita tak standardize. Setengah orang kata dia nak buat kenduri, dia nak yang besar sikit, kita akan potong yang besar. Harga dia lain sikit. Ikut isi tu. Kalau kebanyakannya lah kan, kita bercakap tentang memang orang memang suka sate. Tapi sate Madura ni, macam mana penerimaan orang ramai? Masa-masa mula-mula saya usahakan, dia agak perlahan. Tapi apabila mereka dah mencuba dan merasai nikmat dia tu, so dia bertambah dan bertambah dan bertambah. Dia macam bila makan jatuh cinta. Jatuh cinta. Dia tak bosan. Apa yang membuatkan abang memilih sate Madura? Sebab dekat kita, negara kita ini dah banyak sate kita. So saya cuba kelainan. So kelainan itu yang memberi kelebihan kepada kita. Siapa punya resepi ni? Mungkin kita boleh tanya resepi sate Madura ni daripada siapa? Ini campuran saya dengan rumah. Maksudnya ini namanya bukan sate Madura biasa. Bukan. Sate Madura cinta. Gabungan cinta. Ya, sebab isteri abang orang? Orang Surabaya. Oh, samalah kita, bang. Saudara ke tiba-tiba? Sama. Orang kata gunakan ilmu yang ada, resepi yang ada tu untuk kita bawa bagi rakyat Malaysia rasa bagaimana sebenarnya keenakan sate Madura asli. Betul. Jadi kalau Puan Khadijah boleh kongsikan kan. Tadi katanya sate ni lain sebab cicahnya bukan kuah kacang. Boleh kongsikan apa sebenarnya kuah yang harus kita makan bersama sate Madura? Ini kicap, ada tomato, ada bawang. Tapi kicap ni bukan daripada sini. Oh, import daripada sana. Dari Indonesia. Kicap bangor ke ni?
Saya kenal. Okey, jadi kicapnya bila kita campurkan dengan apa, tomato dengan cili, rasanya ada masam-masam pedas ke macam mana tu? Ha, macam itulah, tapi keasliannya kambing rasa sangat rasa kambing bakar. Aha. Ayam bakar, daging bakar macam itulah. Oh, okey. Daya. Saya rasa awak nak terus cakap saya rasa ke awak nak merasa? Saya rasa saya nak rasa. Okay. Yang mana satu kambing? Mana satu kambing? Ya, itu kambing. Ini daging. Ini daging, ini kambing. Kasih mak. Oh, masukkan di sini. Okey, okey, baik, baik. Yang ini ya, saya try yang kambing. Saya cecahkan saja dengan yang ini. Oh, yang mana kuahnya? Ah, yang itu. Ah, dia kuah dia kena tuang atas tu. Oh, macam ni cara kita makan baru sama jugalah dengan kuah kacang kita tuang atas tu sebenarnya. Dia akan kuah kacang. Oh, dia kuah kacang ni juga ya. Wow. Kalau nak bezakan kuah kacang dia agak gelap sikit. Agak gelap sikit dan pekat. Pekat dan gelap. Pekat dan gelap. Tapi harus dicampur, kita kena campur bersama-sama dengan kicap lah. Tak semestinya. Oh, ikut ikut keseleraan. Okey. Wah, ada lagi. Itulah tu. Terima kasih, terima kasih. Kali ini saya adalah pengkritik tetap untuk Sate Madura. Ya, Haziq, awak saya alih barang jap. Saksikan saja ya. Okey, baik. Wah, kita ada cili potong juga ya. Oh, nampak ya kalau kita boleh fokus sedikit bagaimana campurannya. Wah, nak duduk juga nak rasa. Ah, campurannya. Okey. Dan dulu cili potong. Okey. Bawang goreng pun ada ya. Bawang goreng sedikit. Bawang goreng ni kita buat sendiri ni. Buat sendiri ya. Bawang goreng pun buat sendiri punya bawang Okey. Macam mana penonton Malaysia hari ini semua tak sabar ya nak tengok kita makan ni. Okey, boleh boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya yang kambing. Haziq cuba satu. Saya cuba satu juga. Daya kambing Haziq. Yang daun pisang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow. Okey. Manisnya pada kuah. Kuah ada tu kan? Ya, manisnya kuah bukan lebih daging. Dan ada campuran rasa pedas sedikit, ada masam sedikit. Dia rasa macam kita boleh makan banyak-banyak sebab dia kering, dia ringan. Dia ringan rasa dia. Wow, memang sangat menarik. Saya rasa kalau penonton Malaysia ini tak pernah cuba, kena cuba. Di mana kedai? Kedai kita di Selayang Baru, Jalan 11. Jalan 11 Selayang Baru. So boleh tengok dekat Google juga. Wow. Cari apa nama kedai ni, bang? The Original Sate Suramadu. The Original Sate Suramadu. Wah, wow. Dia gabungkan Surabaya dengan Madura. Jadi Suramadu. Jadi betul. Saya tak sabar betul nak makan bersama dengan lontong. Jadi bagilah saya peluang dengan Haziq untuk makan bersama-sama. Ya, ya, betul. Ya. Kita nak mencari tempat yang tak ada orang lain boleh ambil sate kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Cik Abdullah. Terima kasih. Puan Khadijah. Terima kasih sudi kongsi Sate Madura bersama dengan kami. Ya.